Saya berterima kasih dengan segala bantuan diberikan Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Itu antara luahan bekas atlet lompat bergalah negara Roslinda Samsu yang menerima anugerah khas Majlis Anugerah Sukan KPT 2012. Bakal guru Roslinda tekad mau terus menabur bakti dalam sukan olahraga dengan mendidik pelapis baru sukan-sukan lompat bergalah. Saya nak jadi seorang guru dan seorang jurulatih supaya saya dapat memberi apa ni mencurahkan ilmu bakti saya sebagai seorang atlet sebelum ni, pengalaman saya gunakan kepada saya curahkan kepada orang lain supaya saya dapat mencari atlet yang berbakat dan dapat diketengahkan potensi dia ke peringkat antarabangsa. Sepanjang 14 tahun melibatkan diri dalam sukan olahraga, bekas pelajar Universiti Putra Malaysia itu banyak mengharumkan nama negara. Antaranya dengan memenangi pingat emas sukan C4 tahun berturut-turut pada tahun 2005, 2007, 2009 dan 2011 serta mendapat pingat perak sukan Asia Doha 2006.